Amalan bersedekah amat digalakkan terutama pada bulan Ramadan ini. Bagi memastikan bulan yang mulia ini tiada yang terbeban, maka Pertubuhan Bukan Kerajaan Helping Shoulder Turun Padang menyantuni golongan yang kurang bernasib baik di sekitar ibu negara. Rufina Mary Amrus ada laporannya. Pada bulan Ramadan ini, gelandangan di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman terus disantuni. Malah lebih 20 bungkusan makanan turut diagihkan sehari untuk berbuka puasa di kawasan tersebut. Aktiviti tersebut juga sebahagian daripada pelbagai projek amal dilakukan oleh PH Helping Shoulder yang bukan sahaja tertumpu pada bulan Ramadan. Kita tengok orang yang mulut tangan, orang yang baik-baik. Jadi memulut tangan untuk sahur, untuk buka, ada sentiasa ada. Terlebih sangat. Kadang-kadang sampai saya bawa dan bagi pada orang yang kerja kontraktor tu. Memang orang kata syukurlah. Hari ini pun saya tak dapat sahur tapi saya dapat buka. Tapi saya sebagai orang Islam saya rasa bersyukurlah sebab dapat puasa kan. Saya sebenarnya kalau ada orang nak bagi baju raya itu boleh je sebab baju raya tahun lepas pun dah buang, ada yang tak muat, ada yang koyak semua. So kalau ada orang yang nak menyumbangkan baju raya, saya alhamdulillah berterima kasih. Bagi Presiden Helping Shoulder, Lila Ruzaini Hussein, projek amal itu akan diteruskan setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Malah pada hari-hari biasa, aktiviti seperti kelas pendidikan percuma turut dianjurkan. Kami turun padang dan kami akan turun padang setiap hari. Ya. Bukan saja di sini, di seluruh Malaysia. So, itu adalah jelajah kami untuk menyantuni masyarakat pada waktu ketika pandemik pun baru habis dan sebagainya. So, kita memahami keadaan masyarakat pada waktu ini. Ya, kalau kita tengok, kita berkolaborasi dengan beberapa NGO yang lain seperti FFG dan Rumah Prihatin dan sebagainya untuk memastikan kita mempunyai keahlian yang cukup untuk menyantuni masyarakat di dalam aspek-aspek berlainan. Tidak jatuh miskin seseorang kerana bersedekah. Malah tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Dengan ramainya orang memberi, lebih ramai yang memerlukan dapat dibantu. Semoga Ramadan kali ini dapat menjadikan kita istiqomah untuk berbuat baik sesama insan. Rufina Mary Ambrose, Berita ATM.